soal charity lo dengan musik rock itu sendiri, apalagi untuk Gaza ya? Ya, gue ada program namanya Metalhead Respect, udah jalan sekitar lebih dari 5 tahun lah ya. Nah, di mana itu gue menyadari kalau anak metal atau anak-anak musik rock atau anak indie itu bahkan lebih peduli dengan sosial charity daripada orang umum sebenarnya. Jadi salah kalau dipikir anak metal mungkin kerjaannya mah paling rock and roll aja gitu kan, nongkrong di acara aja, main gitar di pinggir jalan. Wah, salah, men. Salah banget. Anak metal itu peduli banget sama charity. Gue pernah bikin event buat Suriah, sumbangan buat saudara-saudara kita di Suriah, buat Rohingya juga, buat Gaza juga, Gaza malah berapa kali. Itu gue bisa ngumpulin dalam satu malam 86 juta dari mereka semua loh. Mereka beli tiket, satu tiket itu misalnya 50 ribu, gue jual 1.500 tiket, itu sampai 3 kali gue gunting. Maksudnya? Abis tiketnya, mereka masih datang terus. Dan tiket ini kan buat charity kan? Gue masih nggak bilang itu ke teman-teman gue sih, artinya harus punya semangat. Musik sih bebas-bebas aja ya, bebas-bebas aja. Tapi gue mendidik diri gue dan mengharuskan diri gue. Gue ngomong ke diri gue sendiri bro, kayak lo tuh main musik cuma pengen having fun aja. Atau pengen main musik karena ingin ada movement, sesuatu yang berdampak buat orang banyak. Makanya ada beberapa poin, beberapa hal yang bisa gue suarakan sama Children of Gaza, band gue, yang gue gak bisa suarakan itu di solo project gue gitu loh. Gue gak bisa ngomong kasar kan di solo project gue. Gak bisa kan? Gue gak bisa sarkas gitu misalnya gitu. Anak musik metal sangat membolehkan itu. Gue boleh sarkas, gue boleh satire, gue boleh gimana aja gitu. Dan Children of Gaza itu membolehkan gue untuk itu. Scene metal bisakan gue untuk bisa kayak gitu. Gue benar-benar gak ada batasan yang mesti gue antisipasi lah terhadap. Tapi sosial. Sejauh ini memang hal-hal kayak gitu yang charity itu di luar dugaan lu semua gak sih? Ya, gue ngalamin pasang surut juga untuk charity. Kayak gue pernah ngalamin sampai 86 juta satu malam doang gitu gue ngumpulin. Terus gue kerjasama dengan Mercy Indonesia. Oh iya. Kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap, ACT. Gitu, dan kami akhirnya bisa beli satu buah ambulans di Suriah, bawa ke Suriah ambulansnya gitu kan, dan situ ada logo Mental Health Respect. Oh, itu gue bangga banget. Itu sebelahnya ada bendera Indonesia gitu. Ini ambulans hasil karya anak metal gitu kan, di Blok M waktu itu gitu kan. Itu gue bangga banget sih. Gue juga bilang ke abang-abang gue semuanya, gue bangga banget sama kalian gitu loh. Jadi kita main musik tuh gak cuma hura-hura doang gitu loh, tapi ada dampak positifnya. Kedepannya ada rencana apa sama Metalhead Indonesia nih? Kalau pandemi ntar selesai, insya Allah gue akan bikin lagi Metalhead Respect lanjutan. Ada banyak karya yang Children of Gaza akan rilis juga. Kayak gitu sih. Dan gak cuma charity untuk luar negeri, tapi juga dalam negeri juga. Gue pernah bikin buat Bantul juga. Oh, waktu gempa. Kayak gitu. Oke, thank you, Sen. Siap. Sen, dikit dong.